Kau tak payah tulis pun. Orang lain yang tulis, kau orang yang kutip duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zul Zarizi dari channel Zul Zarizi. Channel yang membicarakan mengenai hal YouTuber, tips YouTuber, vlogging dan apa saja yang terlintas dalam fikiran saya. Untuk video kali ini, saya nak berkongsi mengenai cara mendapatkan pendapatan tambahan melalui menulis. Kita juga boleh menambah sedikit pendapatan ataupun boleh jadi full time dengan menulis. Bagaimana caranya? Nombor satu, cara untuk menjana pendapatan melalui penulisan adalah dengan menulis buku. Kalau anda mempunyai bakat yang terpendam, jangan simpan di dalam peti. Bukan dalam peti lah, dalam diri. Jadi kalau anda ada idea-idea, curahkan saja dalam buku. Anda jual, kongsikan ilmu anda. Ada manuskrip dalam komputer, anda boleh bagi pada beberapa publishing yang terkenal, macam PTS, macam Book Cafe, J.com. Ini e-book. Walaupun kita tahu sekarang industri buku semakin goyah, tapi itu adalah industri buku paper yang kertas. Bagi industri e-book masih lagi bertahan, dan saya rasa ia akan meningkat. Sebab walaupun kita tahu industri digital ni ada YouTube, ada mungkin audio podcast, tapi buku dalam bentuk digital masih lagi dicari oleh peminat-peminatnya, termasuk saya. Okey, nombor 2, blog. Anda pernah tahu pasal blog? Kalau anda tak tahu, anda boleh tengok channel video saya yang lama tentang antara blog dan YouTube. Blog merupakan salah satu medium yang boleh kita gunakan untuk menjana sedikit pendapatan, dan bukan sedikit, ada yang berjaya sehingga menjadi blogger full time. Sebagai contoh, saya bagi anda Ben Ashari. Anda boleh tengok benashari.com. Dia menjadi blogger full time, dan bukan saja dari segi blog, dia juga ada kekuatan. Bila dia ada fan yang tinggi ketika blog, dia juga boleh menghasilkan follower, dari segi follower dekat Instagram, dekat Twitter dan pelbagai lagi lah medium yang memberikan dia pendapatan. Siap ada kelab blogger Ben Ashari. Itu suatu benda yang bagus. Itu belum lagi anda tahu bahawa ada step yang anda buat blog dan anda tidak perlu menulis pun. Sebaliknya, artikel-artikel semua datang daripada orang lain. Contohnya adalah seperti TheVocat.com. TheVocat tu berjaya dijual kepada TV3 dengan harga yang bukan RM2-30, harga dia jutaan ringgit. Nombor 3, boleh jadi penulis sambilan, iaitu anda jadi penulis membuat artikel. Saya sendiri, saya ada blog saya, yourheadblog.net. Benda tu dah, saya sendiri dapat artikel-artikel tu daripada orang lain. Ada, diorang ni dapat duit sebenarnya. Dia bagi artikel pada kita bukan free lah. Kadang-kadang dia dapat income melalui dia punya ads link, dia buat satu artikel, dia dapat links. Yang itu salah satu cara lah. Selain itu, dia juga boleh jual artikel sendiri. Kalau anda seorang blogger, anda tahu dekat beberapa forum digitalpoint.com, banyak sumber untuk mereka mengeluarkan idea tanpa mereka mencari modal. Mereka hanya keluarkan artikel dan mereka boleh pasarkan, boleh jual artikel mereka. Okey, kesimpulannya, menulis ni masih relevan, masih lagi ada ruang untuk kita dapatkan duit melalui penulisan. Dan sebelum saya tutup, saya juga minta anda semua like saya punya Facebook page, iaitu Zul Penulis. Anda boleh type dekat Facebook ataupun saya akan letakkan di description box. Page saya tu bertambah dan saya dapat menghasilkan. Bukan saja YouTube, saya juga suka menulis. Jadi kat situ ilmu berkembang, lebih baik kita kembangkan ilmu kita. Apa yang kita ada ni kita tulis saja supaya kita punya ni kira amal jugalah. Boleh, saya tak boleh jadi ustaz, saya tak boleh jadi penceramah, saya boleh kongsi dengan saya punya penulisan. Okey, macam biasa saya minta anda klik salah satu video di tapak tangan saya ini supaya dapat membantu video-video saya berkembang dan channel ini juga lebih mendapat tempat di hati orang ramai. Lebih mendapat tempat di hati
penonton-penonton di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Zul Razli. Bye.